Hari ini saya bersama Forkompinda dan tim terkait melanjutkan pembongkaran bangunan liar yang tidak berizin, tidak punya NIB, tidak punya izin usaha, dan dipakai untuk tempat prostitusi. Pada waktu pembongkaran tanggal 3 Februari, kemudian kita lanjutkan pada hari ini. Dan kami tidak ada unsur membedakan. Jadi semuanya yang memang tidak berizin yang ada di lokasi L ini jumlahnya ada 70, semuanya sudah terbongkar. Sehingga kepada pemilik harus bisa memahami karena tahapan ini sudah cukup lama dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Pak, sudah ada perundingan juga Pak sebelumnya Pak ya, dan yang pemilik bangunan terakhir ini Pak? Yang terakhir kemarin dari utusan Gus Nuril, karena infonya diwakafkan, dipakai untuk pondok pesantren. Tapi perlu diketahui, saya sudah klarifikasi, karena proses pondok pesantren itu harus ada izin yang ditempuh.